Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 0823116296664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber yang biasa ya. Tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama Muhammad Jawa Lalu Sobih Jumain Rabbi Jualil Sudri Wai Sidni Amri Wa Lalu Pertata Milisani Wa Kogoli Biji Nabi Wali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita tentang Qori guys. Nih, manusia yang bacotnya gede, yang kalau ngomong udah kaya paling ulama, kaya yang paling ngerti kitab, kaya yang paling berani, kaya yang paling aceh. Padahal ya, padahal nyalinya cuma nyali jempol medsos, bacot medsos. Ulama apa yang begini kata orang Aceh, dicari juga sama orang Aceh udah. Dan ternyata guys, alhamdulillah para pecinta Habaib ini bukan kelengkeng-kelengkeng ya. Muhibbin kita ini bukan kaleng-kaleng. Didatengin rumah si Qori ini, didatengin guys, didatengin, asli didatengin. Kita lihat ya, bagaimana nih, didatengin rumahnya yang digabus di Bekasi itu. Nih videonya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di perumahan Suropati, gabus. Gabus, ini rumah ini dulu dikontrak sama Qori, Qori Hompong, ditinggali, didiami sama Qori Hompong. Sekarang dia udah gak ninggalin rumah ini lagi. Qori Hompong, ditinggalin sama Qori Hompong, didatengin guys, gak main-main, makin gak tenang. Nah makanya ya, gua kemarin kan ngebahas bahwasanya gak junjungannya, gak pengikutnya, itu Al-Tololi Al-Kaburi, Al-Nyali Jempol Medsos. Iya, nggak ada, nggak punya nyali. Kosong. Di perumahan Tropati blok 11. Blok 11 nomor 22. Hompong. Hompong. Hompong itu bukan ulama. Qori Hompong itu bukan ulama. Dia ngerti lah baca kitab. Iya. Iya, mau jadi ulama di berat sayang. Mau jadi ulama itu berat. Insya Allah gue pengen juga sih kalau ke Bekasi itu mau ngeliat, katanya punya pondok. Iya, gue mau nanya-nanya di sana. Pengen sih, pengen. Mudah-mudahan ada takdirnya gue dari Amunta ini terus ke Bekasi ya. Atau gue hadir hall dulu gue ya. Hadir hall Gresik dulu baru gue ke Bekasi itu. Lanjut. Dulu di sini dia pulang kemari sebagai supir kuasi. Supir kuasi, oh supir. Oh, berkuasa enggak, bukan merendahkan profesi supir, cuman kalau udah begitu enggak usah songong gitu Qori. No, lu jujur aja Qori itu, makanya kesurin dah lu. Lu lihat yang ini keringatnya sejagung jagung anjir. Lu habis ngapain Qori? Ketakutan itu sebegitunya atau memang harus kesurin lu nih? Hah? Lu lanjut dikit. Urusan hutan bubelan, kalau ini
kalau gak percaya ada nih temannya Bang Arin. Dia bilang dulu dia mengurus anggota di Kuasi. Nah kalau ngomong itu sebagai supir Kuasi, jadi tinggal di sini. Sekarang sok-sok ngaku lah. Apalah baik lagi. Rumah tersebut sekarang udah kosong. Udah gak ada diami Korea Ompong lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, supir Kuasi. Iya, Kuasi itu angkot ya. Iya, kayak supir angkot ya. Supir angkot ngaku ulama ya. Kabur ya, sama kayak Imad. Mau diajak debat ilmiah kabur, nantang-nantang berantem kabur, sok jago kabur. Aduh, kori. Ada yang begini banyak pengikutnya. Ketolol, kita lihat yuk di TikTok ini, komentar orang apa di TikTok, kita lihat nanti, kita bahas sama-sama komentar orang di TikTok, let's go to TikTok guys. Oke guys, kita udah di TikTok nih ya, ini postingannya dari, udah gak heran itu bang, seperti dulu di Kribo, oh iya, iya bacotnya doang kalau di medsos itu ya, Kori Ompong udah minggat bang, iya, pendukung Kori Ompong mohon divisit juga om, mah susah. Susah divisit karena banyak yang dari golongan Hamas. Ya, yang cuma diwaswis fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya, cuma begitu aja. Jika ada barang yalim, apalagi ditokohkan, maka sujud minta ampun kepada rakyat bahwa Indonesia menjadi antara usul. Aduh, yang ngomong begini, Usman Nur Cahyono, lihat no. 10 follower, jin-jin, apa, setan-setan manusia gitu. Lu lihat aja, di TikTok ini banyak itu yang begitu tuh. Ya, pendukung mereka tuh cuman apa ya? Pengecut-pengecut gitu. Semoga Ustaz Kori sehat selalu terus mengatakan kebenaran. Kori sopir, cuy. Amin ya harap. Ada main ke kampus biar paham. Ih, enggak ada. Pendukung Kori di kampus ada enggak? Enggak ada kayaknya. Kebenaran yang mana? Enggak ada. Kebenaran yang menurutnya benar tapi benar diakui dia sendiri. Aduh, sakit, mengikut buta, lol. Mah banyak nih sanes-sanes. Tetap dukung Kori 100%, dukung dulu. Nama aja gak punya ya. User 9318038347599. Nah, tuh lihat. Pendukung Kori yang makhluk-makhluk gak jelas sendiri. Apa supir tidak bisa jadi ulama ya Kang? Padahal banyak ulama yang dulunya orang sederhana. Sederhana bukan supir dan bukan juga mengaku-ngaku ulama, nggak ada. Dijawab nih. Bisa aja bila perilakunya mencontoh ulama. Nah ulama mana yang caci maki begitu? Ya bisa baca kitab belum tentu ulama. Iblis, gua bisa semua iblis. Gak sedikit bahkan di akhir zaman ada ulama masuk. Iya kan? Ulama. Terus bapak mau ngapain ke sana? Terus ngapain lu protes? Lihat nih, gua banyak mau sensus. Ya, guys. Dan isu nasab ini guys, isu nasab ini nggak ada di Twitter itu gua ngeliatnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ya, dikit banget. Di Instagram juga nggak terlalu. Cuma di TikTok sama Facebook, iyalah. Cuma di TikTok sama Facebook ya, seolah-olah wah kagak ada. Ini mohon kesik nih. Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Suruh datang tuh golongan Kori. Suruh datang. Suruh bubarin tuh. Bilang tuh nasab palsu Abu Bakar tuh. Bilang, berani gak lu? Ditemu gak datang ketika kosong disamperin. Gigi lu ditemu gak datang. Nah, lihat user 4 ya. Para pengecut kepanasan aja. Lu emang ulama gak boleh narik angkut? Boleh. Yang nggak dibolehin sama ulama itu adalah caci maki yang kayak kemarin itu sama terus nantang-nantang nggak berani datang gitu ya itu yang nggak boleh. Pertanyaannya lu itu mau apa, mau ketemu lu, kenapa lu yang nanya? Laki itu nyamperin dan bicara soal berantem itu biasa aja, kita kecil dulu emang berantem kok. Laki yang nggak pernah berantem diragukan lakinya, nah begitu aja. Laki yang takut berantem itu diragukan lakinya. Makanya kalian gak usah sok jago di medsos. Gak usah sok jago di medsos lah. Oh abang jago nyari orang. Iyalah nyari orang. Masih betul, masih bagus dianggap orang.
daripada dianggap jadi setan. Ayo, huka-huka dong. Dua orang ini seperti Jawara Banten atau Jawara Betawi. Dua-duanya kayaknya ini, Banten sama Betawi ini gabung. Jawara Betawi Bekasi bang, nah Betawi benar kan? Emang Jawara. Besok saya sendiri juga keluar. Nah tuh, sehat selalu dan panjang umur saya Kori, amin. Sayyid Kori. Amin. Sayyid dari mana? Lalu dari mana? Yang ngomong Taufik Hidayat begini, alah udahlah. Nah ya guys ya, jadi kesimpulannya adalah Kori, Imad, Al-Kaburi ya, disamperin takut, pengecut, nyalinya nyali medsos, nyalinya medsos, dan pendukungnya semua sama kayaknya. Mereka cuma bacot di medsos doang. Udah gitu medsosnya cuma apa? Facebook sama TikTok. Nah, itu yang gue tahu. Di YouTube juga gak terlalu seberapa, gak terlalu trending. Cuma Facebook sama TikTok. Facebook itu, aduh, medsos paling lama ada ya, orang-orang gitu, ya. TikTok ini ya, lu tau lah, ada yang joget-joget begitu, ya. Hati-hati aja, nggak semuanya berita juga ada di TikTok. Ada sih sebagian, cuman kalau medsos yang paling canggih menurut gue itu adalah Twitter, gitu ya. Di Twitter atau X sekarang. Ya, di Twitter nggak ada. Karena memang akademisi-akademisi itu banyak di Twitter. Jarang ada akademisi di TikTok, jarang. Jarang banget. Yang ada di Twitter, dan di Twitter nggak ada apa-apa. Apalagi di lapangan. Gua hadir, alhamdulillah, hadir Hall Tanggul, Hall Boto Putih, Hall Solo, Hall Pekalongan, Hall Tegal, Hall Jakarta. Nanti besok insya Allah Hall Tersik, dan ada juga Hall Lawang, Hall Malang, Hallnya para habaib. Alhamdulillah rami dan gak efek. Dan gua ini sekarang lagi di Kalimantan Selatan. Gua datang ke Amuntai, ke Kandangan. Alhamdulillah, kagak ada efeknya. Karena mereka selain bodoh juga pengecut. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain bodoh, mereka ini pengecut. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berada di perumahan Suropati, Gabus. Nah ini rumahnya, ini rumah ini dulu dikontrak sama Kori. Kori Ompong, ditinggali, didiami sama Kori Ompong. Sekarang dia udah gak ninggalin rumah ini lagi. Udah kosong. Di perumahan Tropati, blok 11, nomor 22. Kori Ompong. Kori Ompong itu bukan ulama. Dulu di sini dia pulang kemari sebagai supir kuasi. Sangkutan bebelan. Kalau ini, kalau gak percaya ada nih temannya, Bang Arin. Dia bilang dulu dia mengurus supir anuan angkutan kuasi. Nah Kori Ompong itu sebagai supir kuasi di sini, tinggal di sini. Sekarang sok-sok ngaku ulama. Malah menghina para habaib lagi. Nah rumah tersebut sekarang udah kosong. Udah gak didiami Kori Ompong lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 0823116296664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allah Allah.